Oke, saat ini Benu lagi ada di kebun Pala 3, nomornya kawasan nomor 122. Di sini nih ada salah satu burger, ada hotdog juga baru ya. Katanya sih oke banget, kita mau cobain dulu nih. Luar biasa. Love the sis, love this. Wow, Mungtan. Mungtan. Nadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Jangan lagi. Ini dia. Uhuh. Wah, mantap nih kan. Mana orang ini? Woi, penghuninya mana? Bang, sini bang, sini bang. Gue pakai sarung. Gak apa-apa. Woi. Siapa nih, Bang Mumu? Bang Mumu. Bang, ini apa nih? Istimewanya apa? Woi, istimewanya ini ada yang panjang. Ada yang long, 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 long. Long, long. Long. Ada yang long, ekstra. Mozzarella, yeah. Pake cheddar. Oke. Okay. Daging ayam pilihan dan daging sapi. Daging sapi ya? Kayaknya habis swab nih. Maskernya lupa. Oh, udah sehat insya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Habis swab ya. Aman. Ya, aman. Jangan lupa nanti pakai masker. Oke, ini dia. Mantep kan? Bang, yeah. Pesan yang panjang, yang panjang. Yang panjang atuh. Nah, kita cobain ya. Mudah-mudahan mantap nih, katanya mantap banget. Santap. Oke, mana isinya coba? Wuh, mantap men ayam. Sebenarnya hari ini ada ayam, ada sapi. Cuman sapinya udah sold out. Telat, penuh datangnya udah sore. Bukanya dari jam habis asar tadi ya. Habis asar. Ini udah mau maghrib penuh datangnya. Jadi ya yang apa yang ada aja pokoknya kita cobain ya. Ini ya guys, dia pakai apa mozzanya lumayan berani nih ya. Mozza sama cheddarnya nih, Bang. Ini cheddar. Ini mozzanya. Wuh, cakep men. Kita cobain nanti ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita cobain ini ya. Wah, ini dia. Makasih ya, Bos. Ini kebab segitiganya. Apa? Segitiga itu apa? Three angle. Masya Allah, cakep banget kan? Lihat isinya nih. Wuh. Sayangnya belum telat datangnya. Udah mau maghrib nih. Tadi sebenarnya ada yang daging sapi. Tinggal daging ayam, daging sapinya sold out. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget nih. Ini mayonya bener kayak bosnya bilang tadi ya, ada rahasianya. Jadi bumbunya tadi kan dikasih apa? Mayo, sudah ada lettuce, dicampur mix lettuce, telur, sama daging ayam ya. Terus dikasih ini nih. Cheese-nya ada dua jenis, tadi yang ini mozzarella. Enak banget, lembut banget di lidah. Love the cheese, love this. Ini berapa bang, satu bang? 17.000. 17.000, segitiga, tapi emang nyangka nih, sebenernya. Jadi, biasanya kalau apa kebab itu kan dagingnya kadang-kadang ada yang agak-agak sedikit error tuh agak keras. Mau daging ayam atau daging sapi, ini dagingnya lembut banget. Terus ini rahasianya sebenarnya di mayonya. Mayonya tuh kayak ada rempahnya ya. Jadi mayo nggak pure, agak-agak manis nggak? Tapi tetap ada rempah-rempahnya. Agak-agak semeriwing dikit, agak pedes gitu ya. Cakep banget. Love the cheese, love this. Ini dia.
Main-main ya guys ke kebun ini, kebun pala 3. Ini nomornya 122 depan Persit, bukannya di jam 4. Kita lanjut ke roti John tapi isian kebab. Sekarang kita cobain ininya nih. Katanya sih kebab tapi bentuknya roti John. Dikasih ini nih, kasih sarung tangan biar gampang makannya, biar enggak belepotan. Cantik banget ya. Guys, ini guys. Nah, ini nih, lihat kan? Ini pakai daging, ada telurnya juga ini. Ini telurnya, mayo, terus ada letus. Ini daging ayamnya nih. Cakep men. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bariklah anda kemarazat dan awak ini adalah. Nah, jadi kalau roti John yang pada umumnya itu biasanya kan sayur, jarung sayur, daging, dan teman-temannya itu masak jadi satu. Jadi sayurnya itu matang ya sebagian ya. Kalau ini karena lettuce-nya mentah ya, jadi enak banget. Jadi berasa kebab tapi sensasinya beda karena dia pakai roti ya. Cakep. Mumtaz. Ini si rotinya enak banget ya. Rotinya lembut banget. Lettuce-nya yang fresh ketemu sama cheese yang dua pakai dua, dia ada cheddar sama mozzarella, jadi lumer banget di lidah, keren banget ini. Walaupun gerobak, tapi rasanya bukan kaleng-kaleng. Mumtaz. Kalau disambungin lebih kurang 40 cm, ya hampir setengah meter lah. Kurang berapa? Kurang 5, kurang 10 cm lagi ya. Makanya dipotong jadi dua. Tapi kalau mau makan panjang-panjang itu juga apa-apa, tapi bungkus panjang di rumah. Jadi kita lagak sedang. Cakep. Mumtaz. Jangan lupa ini alamatnya ya. Kebun Pala 3 nomor 122 depan rumahnya. Kalau malam nanti di dekat jalan tadi di simpangnya, di simpang kebun Pala 3. Bukannya sampai jam 10. 12. Sampai jam 12 bukannya. Jadi dari jam 4 sore habis asar sampai jam 12. Cuma kalau depan rumah sampai sore, sampai habis maghrib. Mumtaz. Pokoknya subscribe, nonton terus Bulu-Bulu TV, dan program-programnya di Kompas TV sekarang berubah jam tayangnya. Kompas TV kalau dulu jam 11, sekarang jam 10.30 lebih awal. Jadi teman-teman yang pengen nyari rekomendasi tempat makan, pengen tahu sedikit tentang sejarah kuliner-kulinernya, wajib nonton Food Story. Oke, bye. Assalamualaikum.